أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الباري المنان الذي صنع الإسلام وأنزل القرآن الذي فرض الجهاد لسيادة العدل والأمن الفوج والغفران القائل في الفرقان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله hamba-hamba Allah yang dimuliakan, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimah yang hadir di masjid ini, berbahagia sekali rasanya saya Nuruddin bisa menyapa Bapak Ibu sekalian bermuajahah, ya, bertatap wajah dalam rangka training ruqyah syar'iyah atau training rehab hati tazkiyatun nufus bil Qur'an, baik untuk seluruh kaum muslimin yang hadir di ruangan ini ataupun yang menyimak secara live streaming di channel Rehab Hati Television dimanapun antum berada. Allah Ta'ala telah kumpulkan kita semuanya di sini karena nikmat, karena taufik dan hidayahnya, sehingga ringan kaki kita untuk melangkah, belajar, menambah hasanah keilmuan kita yang kosong, ya, belajar tentang penyembuhan, pengobatan penyakit rohani dan jasmani dalam pandangan spiritual Islam, ya, dalam pandangan agama kita atau ruqyah syariah. Bapak Ibu yang dimuliakan, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga solawat dan salamnya senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh pengikutnya, seluruh keluarganya, tabi'in tabi'ah, ya, dan juga umatnya. Mudah-mudahan seluruh yang berkumpul di sini, termasuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah berikan kehususan, yang Allah berikan magfirah, Allah berikan syafaat, ya, pertolongan, amnesti, ampunan, sehingga kita bisa mudah, bisa dimudahkan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dan keluarga, ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya saya mengucapkan jazakallah khair, ya, secara khusus, secara personal kepada Ustadz Wahyu Hermawan, ya, dan juga Ustadz Abdul Muiz, dan juga seluruh tim inti Rehab Hati Cikarang, dan juga seluruh keluarga besar Rumah Rehab, ya, Rehab Hati Foundation, dan seluruh alumninya. Ya, alhamdulillah, barangkali sebagian baru bertemu, bertatap wajah hari ini dengan founder atau pendiri Rehab Hati. Ya, saya Nuruddin Al Indonesi adalah pembina dan founder daripada Rehab Hati, di mana di dalamnya kami menggabungkan, mensinergikan tazkiyatun nufus dengan ruqyah syar'iyah atau terapi Al-Qur'an, atau disebut tazkiyatun nufus bil Qur'an. Selanjutnya saya juga menyampaikan ucapan jazakumullahu khairan katsiran, ya, kepada seluruh DKM masjid ini, ya, yang telah mengizinkan kami untuk menanam, ya, insyaallah mudah-mudahan jadi kebaikan dan keberkahan bagi jemaahnya. Dan juga saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Pak RT, Pak RW, ya, dan seluruh aparatur pemerintah, pihak keamanan, security, dan lain-lainnya yang telah memberikan izin kepada kami untuk menyampaikan risalah, menyampaikan nubuah, ya, menyampaikan dakwah tauhid, dakwah sunnah, yakni pengobatan sesuai Al-Quran dan Sunnah yang kita kenal dengan ruqyah syar'iyah ini. Yang terakhir juga kepada seluruh hadirin, ya, jemaah yang hadir,
Saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di training ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Allah anugerahkan ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa diamalkan, ilmu yang akan menambah ketaatan, ilmu yang akan menyucikan jiwa, ilmu yang akan menyehatkan rohani dan jasmani kita. Semoga keberkahan, kebaikan ya, tersambung, tersampaikan kepada Anda dan keluarga serta keturunannya. Mudah-mudahan ilmu ini membawa cahaya ke rumahnya ya, sehingga Bapak Ibu sekalian pulang ke rumah nanti membawa ilmu ini dan bisa dipraktikkan di rumah. Untuk orang tua yang sakit, untuk anak-anak, istri, ya suami yang mungkin mendapati keanehan-keanehan di rumahnya, mudah-mudahan semuanya bisa sirna dengan cahaya ruqyah syariah. Amin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Apa suaranya nyaman atau terlalu kencang? Nyaman tidak? Nyaman. Ya, tidak terlalu kencang. Tidak ya? Baik. Bapak dan Ibu sekalian, dewasa ini ruqyah syariah sudah ramai di televisi, di masyarakat, di sosial media, di YouTube, di Facebook. Ya. Kita sudah lemparkan materi ruqyah syariah ini di media sosial, juga media televisi. Tetapi untuk mendapatkan ilmu secara barokah, tetap kita harus bertalaki atau berguru langsung, menghadiri majelis-majelisnya, dan mudah-mudahan ini termasuk talaki ya, termasuk transfer ilmu yang berkah ya. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi kebaikan bagi keluarga kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, Rehab Hati menggabungkan antara penyucian jiwa dan terapi Al-Qur'an. Mungkin Bapak Ibu sekalian hadir ke majelis ini niatnya adalah mencari kesembuhan dengan ruqyah syariah. Maka kami harus sampaikan secara jujur bahwa untuk kesembuhan ini tidak hanya perlu ruqyah yang syar'i, tetapi juga perlu pendalaman materi tentang arah kehidupan jiwa seseorang ya, atau yang dibingkai dalam tazkiyatun nafas. Jadi dalam training atau daurah 2 hari ini, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan ilmu tentang sejarah ruqyah syariah, ilmu tentang dalil-dalil adanya ruqyah syariah. Kita akan melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi ruqyah. Kemudian ibu bapak sekalian akan diperlihatkan ciri-ciri orang yang di dalam tubuhnya ada penyakit yang berpotensi sembuh dengan Al-Qur'an, atau ciri-ciri orang yang diganggu oleh setan, gitu ya. Dan kemudian ibu bapak sekalian juga akan diperlihatkan nanti tentang adanya ruqyah yang sesuai syariat Islam dan ruqyah yang batil dari perdukunan. Bahkan nanti mungkin akan kaget, ternyata ada yang disebut sebagai ustad dukun. Dia adalah seorang ustad merangkap dukun. Bahkan hari ini perdukunan sudah masuk ke dunia medis. Nanti Bapak Ibu akan melihat proses sihir dalam di dunia medis, begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian nanti Bapak Ibu sekalian yang ketujuh akan melihat bagaimana prosesnya setan menguasai manusia. Apa sebabnya dan hal apakah yang bisa dilakukan untuk melindungi diri kita dan anak-anak kita dari penguasaan setan. Bapak Ibu sekalian, itu dalam satu bingkai konsep ya, ruqyah syariah. Baik, seperti itu. Dan kemudian pada sesi berikutnya Bapak Ibu akan melihat nanti
pengertian atau definisi daripada ruang kolbu, ruang hati, nafsu. Apa itu nafsu? Bagaimana cara, bagaimana sejarah penciptaannya, cara mengendalikannya, dan cara memanfaatkannya agar seiring dengan takwa di dalam kolbu kita. Kemudian akan dijelaskan tentang 7 hal yang mengotori jiwa, bagaimana mensucikannya, dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian berharap kembali dari tempat ini besok sore Bapak Ibu sekalian telah dalam keadaan fitrah kembali, fitrah kembali, atau memiliki senjata, memiliki ilmu untuk mengembalikan si kolbu ini kepada fitrahnya. Itu yang disebut tazkiyatun nafas. Kemudian pada sesi berikutnya ada simulasi Bapak Ibu sekalian, nanti akan diajak untuk praktek. Praktek yang pertama adalah tentang bagaimana proses penyembuhan dengan Al-Qur'an dengan 5 rahasia. Apa saja rahasianya agar bacaan kita ini menyembuhkan? Ya, tentu mau semua kan? Ya. Yang berikutnya ada praktek juga. Kalau waktu memungkinkan, Bapak Ibu sekalian nanti ada terapi langsung ruqyah di sini kepada salah satu peserta mungkin, dan nanti Bapak Ibu melihat prosesnya langsung dan kemudian belajar. Kemudian Bapak Ibu akan diajak mempraktikkan, ya, mempraktikkan bagaimana tata cara ruqyah, ruqyah untuk diri Anda dan ruqyah untuk rumah Anda, ruqyah untuk tempat usaha Anda, dan juga ruqyah mandiri, Pak. Itu yang terakhir. Nah, gimana, menarik nggak? 5 tahapan ini Bapak sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian beruntung sekali, alhamdulillah Bapak Ibu hadir pagi hari tidak terlambat, ya. Dan bagi yang hadir besok ini hanya mendapatkan 50% saja. Begitu ya. Yang hadir hari ini apalagi duduk paling depan. Nah, masyaallah tabarakallah rahman. Semoga Allah berkahi. Ya, semoga Allah lunasi utang-utangnya. Semoga Allah sembuhkan, sehatkan. Semoga Allah lapangkan dadanya. Semoga Allah dekatkan jodohnya. Semoga Allah perbaiki pasangannya. Yang barisan depan aja, yang belakang mau didoain. Semoga juga kebaikan dan keberkahan sampai kepada barisan paling belakang.